Ya, kalau tanya kenal ada udah lama atau belum, belum sih, baru-baru banget. Cuman tahu dia karena dia lucu banget. Dan kalau kenal sih, Pertamanya di mana? pertamanya ya di itu di acaranya Deddy Kobuzer sama Kak Vidi. Ketemunya di situ sama Halda. Di situ sih yang pertama kali ketemu Halda. Tiga. Hubungan aku sama Halda ya, ih kepo deh. Hubungan aku sih kita tuh TTS teman tapi sayang ah gitu, gitu gitu ya. Buat aku gimana ya, ya pasti aku seneng dong, apalagi aku lihat orang-orang pada seneng lihat kita berdua gitu deket gitu. Aku jadi ya bahagia aja kalau lihat orang bisa happy, bisa ketawa, terhibur dengan kita berdua, aku juga ikut senang gitu. Okay. Dari segi apa ya aku cocok sama Halda itu? Kayaknya banyak sih sebenarnya, dari segi pembawaannya dan juga karakternya dan juga dalam kita kriteria juga masuk gitu dalam yang aku suka gitu. Dan menurut aku masuk aja sama dia karena emang anaknya sama-sama positif vibe juga, jadi bisa membuat orang happy dan aku juga apa ya, kayak masuk sama gitu karakter dengan dia. Jadi makanya aku tidak terlalu beda jauh gitu dengan dia. Jadi kayak happy dan ya klik aja, masuk aja gitu. Ya apa ya, itu karena emang cita-cita ya. Namanya juga kan orang punya halusinasi ya, pasti beda-beda ya gitu. Jadi kayak cita-cita yang waktu kecil yang belum tercapai, jadi mungkin kita wujudkan pas amin-amin aja dulu di pernikahan gitu. Jadi karena pengennya konsep yang berbeda gitu. Karena aku belum pernah lihat tuh orang punya konsep yang kayak peri, tamu undangan datang bawa sayap, itu kan unik ya jadinya ya. Jadi itu sih yang aku kayak, ada juga setuju, aku juga setuju. Ya tinggal kapan, nah gitu.